Eh Mila, betul ke aku dengar cerita kau nak kahwin dengan sesamat tu? Kau dah fikir masak-masak ke? Dahlah selama ni kita kerja dengan dia, dia buat kita macam robot. Mulut dia tu tek. Patutlah orang panggil dia sama Tedung. Betul lah ni. Hutang ayah aku siapa nak bayar? Mak aku kat rumah sakit lah ni. Kau fikir masak-masak? Kau orang harapkan kau gedora. Sama Tedung tu dahlah sudah pun. Macam mana kau nak hidup dengan dia nanti? Nak tak nak aku kena kahwin dengan dia. Aku tak faham lah kau ni. Belum bisa orang buat kerja lambat. Ni lah, Cik nak habis satu ikat tu. Dah terjegat apa lagi? Bawa lah ikatan tu ke depan. Kau jangan ingat kau dah kahwin dengan aku, kau boleh hidup senang. Jangan mimpi kau sembilan. Kau tak payah nak nangis sangat lah. Abang nak apa dah hidup ni abang? Orang kampung abang halau, saya abang tolak. Abang ada apa dah hidup ni? Aku ada tanah, aku ada ladang, aku ada duit. Ah, tak perlu dengan siapa lah. Kalau kau nak, kau boleh berambus lah. Tak ada siapa yang sangka aku boleh bertahan selama ini dengan Samad. Aku sendiri tak menyangkanya. Tapi anak-anak aku lah yang menjadi kekuatan aku selama ini. Kau tengok apa ni? Eh abang, saya tak masak lagi hari ni abang. Aku dari pagi sampai petang kerja, tak masak lagi. Saya tak sedap badan lagi abang. Kau pergi kau punya badan ada? Badan aku? Macam mana? Saya masak abang. Besar kau orang betul? Anak-anak juga kena tempias kemarahannya itu. Daripada kecil hinggalah sekarang, tak pernah nak dengar kata-kata lembut dan sayang dari mulutnya. Hanya kata-kata marah dan cacian saja yang mereka dengar setiap hari. Oh, Ida liko, kamu nak buat jemput Ida sikit mandi ke? Mandi sekolah ke? Malas. Sama macam mak kau. Dah biar ni. Masa sedikit pun tak boleh ubah sikap sama. Dan aku tahu dia takkan berubah. PA! Ini PA! Apa yang kau nak ni? Ini kau nak kedai eh? Salah! Aku nak kirim tiga ikan beri tak? Ini aku tak sihat sangat lah. Asal kau tak sedar masak yo untuk kau tu? Tolong ni PA! Kau jauh dia dah! Eh apa bising-bising ni? Kau tu langsung minta tolong-tolong je lah. Eh kau, kau ingat dia tak ada hati pun nak kau nak tolong kau. Kau tak tahu kau orang kampung ni tak suka orang kau. Tak gomar dia dengan kau. Ah! Diorang ni nak palau kau sebab kau tak peduli aku tu. Masih. Dah pergi masuk lah. Ada hati nak sudah tolong. Kau ni dah kenapa? Aku suruh buat kerja yang paling senang aku tak nak buat. Kau ni otak udang ke apa? Kau buat sambil boleh. Ibu, 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 ibu. Bu, ibu, bu, ibu. Ya. Bu, mula lagi dah lulus tu. Dia dapat masuk lagi kan, masuk kelimatan. Ya Allah, anak ibu. Alhamdulillah, ibu bangga sangat dengan anak ibu. Alhamdulillah, aku nak masuk. Balik juga usaha lagi sama, ya Allah. Tapi ibu boleh tolong dia bayar? Ya, hari dia dapat masuk juga. Hari dia tak masuk tanya kat dia. Apa yang nak cakap pasal B pula? Yang keluar nanti tu duit aku. Bukan duit kau. Kayaknya memang tak ganti perut lah. Sekiranya elok pun tak, suruh pun tak. Tak kena. Ya Allah korang ni, dah kenapa nak tekak je ni? Ibu ajar anak kau sikit yang kau ajar sangat. Bukan keluarkan sesin pun untuk dia tinggalkan tempat ni. Bila merepot kat ladang, dia tahu susah cari duit. Kerana kesombongan dan ego, sama tak pernah pedulikan perasaan sesiapa pun walaupun darah daging dia sendiri. Ah, jangan. Ini macam ni. Apa? Ini.
Abang, abang tak sayang ke ibu ke? Abang tak sayang ke adik? Apa ni? Ha? Kau nak pergi? Pergi lah. Abang, abang saya berakhir kat abang. Tolong abang. Saya tak nak kipas pula abang. Aku buat apa? Aku buat apa? Abang kena pergi yang wajar. Tak kenang jasa. Kau dah besar kau wajar eh? Ayah, jangan macam abang macam tu ayah. Jangan abang. Ayah ni memang bukan suara ayah. Ayah ni memang tua tak muda. Baik. Baik. Ada aku keluar ke rumah ni. Masih. Ibu tak dapat klinik ke? Ibu tak suruh sampai rumah. Ayah, ibu dah banyak hari dah demam panas. Kita tak nak pergi ke klinik ke? Ayah, ibu dah banyak kali dah pergi buat ini. Tapi saya tak sihat. Ayah tak sihat. Kau cakap yang sikit dengan aku. Taklah ayah. Ibu dah kali dah makan ubat ni. Tapi tak sihat juga. Kena kau macam mana pun ayah. Tapi duit tu takkan boleh masuk kubur lah. Hey, kau ingat aku cakap dengan siapa ni? Kau nak kena halau macam abang kau juga? Bila, bawa aku kopi Bila. Bila. Kau nak balik? Kak ayah kena nak kasi balik. Patut apa nak kau lahir? Kau tahu tak mak kau mati? Sebab kau! Sebab ayah lah! Adik cakap, mak tu demam. Apa bagi penadol gitu lah. Kami lah mak. Sebab ayah dah tersingkit. Kau pun nak salahkan aku ni? Ayah. Kau pergi berambus? Ayah! Jom ni, terbelah. Berambus dengan abang kau. Terbelah. Tak boleh dengan orang tu. Ayah! Oh,
semakin jauh hatimu, semakin redup hidupku. Sesaat engkau hilang dari dalam dakapan, jiwaku seakan kau jangan sampai nak cik sama nampak doh. Hai. Hai. Kau siapa? Nama saya Amir. Amir? Tak pernah dengar pula. Budak baru kat sini? Haa. Budak jiran sebelah sana. Kau nak tahu ni rumah siapa? Rumah siapa? Ni rumah nak cakap ni? Aku pergi. Ini rumah Pakcik Samad Tedung. Kenapa? Pakcik Samad Tedung. Kau nak tahu Pakcik Samad Tedung ni buat apa? Orang kampung cakap, dia ni makan orang tau. Ya ke? Ya ke percaya? Cikgu saya cakap, orang yang makan orang hidup dalam hutan je. Cikgu mana yang cakap? Cikgu sekolah saya lah. Kalau tak percaya saya nak cakap buat tu. Pakcik sama tu ni, orang. Tak percaya. Okey, aku tu cabaran lah. Apa? Kau nak rasa cendol yang paling sedap kat kampung ni? Nak. Kau nak jawab? Nak rasa? Nak lah. Okey. Kita orang bagi kau satu challenge. Challenge apa? Okey. Pergi masa, nampak rasa tu. Nampak? Oh, ambil rasa. Bawa. Apisang. Saya Amir. Kau mesti budak baru kan kat sini? Pak, pakcik, jangan makan saya. Eh, kau dah gila ke Samad? Ha? Budak tu dah lah kecil lagi. Mak bapak dia dah bercerai. Bapak dia hantar kat sini. Suruh aku jaga. Ah, aku tak kira semua tu. Ni 24 jam. Kalau tak, tengah kau sekali masuk balai.
Eh, Samad! Samad! Ah. Ke sini. Pak. Ke sini. Jangan negosi barang aku eh. Pak, pak cik, saya minta maaf. Betul tak ni dia di isteri aku? Ah, saya ingat muka biasa. Muka biasa kepala otak kau. Tak adalah, tapi dalam muka ni isteri cakap pak cik ni baik hati. Dah baca yang buku ni? Dah baca. Kena baca sekali lagi tak? Kenapa cik tak baca je? Eh, aku suruh ni baca je lah. Macam ni, dah sini. Aku baca dia sekali. Cuma ni baca kuat-kuat. Pakcik serius lah ni? Nak saya baca? Ya. Yeah. Tak ada siapa sangka aku boleh bertahan selama ini dengan sama. Aku sendiri tak menyangkanya. Tapi anak-anak akulah yang menjadi kekuatan aku selama ini. Anak-anak yang kena tempias kemarahannya itu daripada kecil hingga sekarang tak pernah nak dengar kata-kata lembut dari mulutnya. Kata-kata marah sahaja mereka dengar setiap hari. Masih sedikit pun tak ubah sikap Samad. Aku tahu dia akan berubah. Pakcik, pakcik sedih ke? Mana dia? Kau suka tinggal dia. Yang mandai dia. Aku marah kau tak takut eh? Tak. Sebab ustazah saya pernah cakap ada seorang sahabat Nabi ni garang sangat. Lepas tu dia lepas dia masuk Islam, semua orang sayang dekat dia. Nabi Muhammad pun sayang dekat dia. Macam tu lah saya sayang dekat pakcik. Pakcik, sekarang dah pukul 5 ni. Nanti maklum marah sebab saya belum solat lagi ni. Tunggu. Ya pakcik. Kau boleh tolong aku tak? Tolong aku pakcik. Ajar aku solat. Tak ada apa yang aku ingin lihat di dunia ini selain melihat suamiku solat selama menjadi isterinya. Belum pernah lagi aku nampak dia sujud ke tanah. Alangkah indahnya kalau aku mampu melihatnya nanti. Semua permata di dasar lautan sesungguhnya, walau ku siram dengan air hujan dari tujuh langit. Adik harap sangat ayah boleh datang KL untuk jadi wali adik. Pernah kahwin dengan siapa? Boy ayah. Lelaki mana pula tu? Kau masa kerja dengan adik dekat hotel. Kau kerja hotel? Mampu ke? Dia bagi pakai, makan, minum untuk kau. Mampu ayah. Dia kerja manager hotel. Tapi adik kerja ventures ke? Kerja apa? Ventures. Aku dah haramkan kau pergi KL. Kau pergi juga. Untuk apa? Jadi pelayan? Tak ayah. Adik tak buat benda-benda macam tu. Adik kerja sebab nak sari hidup adik kat sana. Family boy tu ayah, dia keluarga yang baik-baik. Habis keluarga kita jahat? Hah? Eh, kau langkah mayat kuru sebab kau nak kahwin dengan orang yang aku tak kenal. Adik, abang dah cakap dah tak payah balik sini cuma orang tua ni. Tak ada kesan pun sekarang dengan dia ni. Dia takkan dah jadi wali kau punya lah. Dia bapak kita pun tak mahu. Kalau tak sayang dengan kau, benda kau lahir, tak perlu mak kau, kau nak buang kau. Abang bensin sekali, bukan nak buang ke? Ni surat wali ni, tanda tangan. Tak saya yang kerja di Lera. Kau nak sangat kahwin? Ayah! Kau belum boleh pergi perambut! Ayah banyak tak guna! Dia boleh perang! Minas! Ya! Tiba abang Minas! Abang banyak dosa kat Minas! Menyerusi keadaan anak kita, Mila. Apa khabar, Mila? Tak apa. Mila dah lama maafkan abang. Abang penat, Mila. Abang penat.
dah tahu apa yang buat. Untuk senyap rehat eh. Pakcik, dah subuh ni. Pakcik, jom solat sama-sama. Pakcik. 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 Tidak mau. Ni akak dan abang Aidil eh. Ni surat yang Pakcik sama tinggalkan. Adik ni siapa lah? Saya yang jaga bagi selamat time akak dan abang tadi. Selama ini ayah fikir ayah kebal, tak ada apa-apa yang mampu kecewakan ayah. Pada hari kematian ibu, meretakkan hati ayah. Lebih sedih lagi bila ayah sedar yang tanpa ibu, ayah juga kehilangan kamu berdua. Ayah terlalu sombong dan ego untuk mengaku yang ayah rindukan kamu berdua lebih dari segalanya. Ayah tak pernah nyatakan, tapi Aidil dan Laila lah kebanggaan ayah. Ampunkan ayah kerana kecewakan kamu berdua. Ayah susun 10 jari dan memohon ampun agar kamu berdua maafkan ayah. Ayah doakan Aidil dan Laila menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Kalau ada secepis kasih sayang kamu kepada ayah, tolong doakan ayah dunia dan akhirat.